menuju puncak Gunung Lalakon. Mantap guys, mantap. Hari ini hari Kamis, hari Rabu ya nantinya. Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Rimbun guys. Masih rimbun Gunung Lalakon. Gue pendaki nih disebutnya. Kita ke sini lewat pakai sepeda dan disimpan di rumah warga, dan kemudian kita mendaki. Pemandangannya guys, nanjak terus. Ketiga kalinya saya kesini, dan insya Allah yang ketiga kalinya juga saya sampai puncak. Yang kedua mah enggak nembus sampai puncak. Ini mungkin yang pertama nembus sampai puncak. Itu towernya guys. Alhamdulillah towernya guys udah kelihatan. Ini towernya guys, towernya guys. Ini adalah gunung di belakang rumah saya di Marga Asih. Ini guys, pemandangannya. Ini lo babangsatnya. Itu kasaguling itu rasa. Wah, ada bendera. Itu di saguling itu. Mun saguling itu kan dia bergetar. Ini, tiap. Ini lo. Terus ya, kita awas katanya. Atas guys. Alhamdulillah, setelah sampai puncak, kebayar semua kecapek. Jarak tempuh estimasi paling setengah jam ada ya. Setengah jam lah kurang lebih. Karena kita sekarang jam 2. Jam 2 berapa? Jam setengah 3, jam 2.23. Ya, pas. Setengah jam pas 30 menit sampai ke puncak dari parkiran. Awalnya kita ke sini udah 2 kali saya, cuman enggak nembus sampai ke puncak. Karena jalurnya ke Baliwet clear. Sekarang sama dipandu sama warga di sini alhamdulillah sampai juga setengah jam. Padahal dulu kita itu berapa jam sih? Padahal 4 jam. Dari jam 1 maghrib baru sampai ke bawah lagi maghrib, baru dari itu juga nggak sampai ke puncak, cuman di bawah-bawah inilah paling 10 meter ke sini. Cuman alhamdulillah sekarang telah sampai dan bendera merah putih telah berkibar. 17 Agustus sebentar lagi, banyak yang di sini. Kita hormat kepada bendera merah putih. Oke guys, Bomber Adventure jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.